Hierarki. Hierarki. Hierarki kalebet dhateng lebet gereja Katolik ingkang asalipun saking basa Yunani ingkang artosipun susunan. Niki tegese menawi tiyang ingkang kalebet wonten hierarki yaiku ingkang gadhah jabatan amargi kesucian padinan ordinasi. Wonten tataran hierarki ingkang ditetapkanipun gereja kalebu Paus, Uskup, Romo, lan Diakon. Paus. Paus menika imam agung wonten Roma, dados wakil Kristus. Kewajiban utami Paus menika mustaka gereja Katolik kalian uskup Roma. Paus ugi dados mustaka negari Vatikan. Paus ingkang nuntun uskup. Uskup. Uskup menika mustaka gereja lokal ingkang dinamai keuskupan. Uskup gadah tanggung jawab kangge sedaya gereja Katolik wonten ratah keuskupane. Ayahan uskup menika dawah Injil utawi kabar sae. Romo. Romo dipunsebat wakil uskup. Kewajibanipun Romo menika ngumumaken, ngrayakaken, lan ngabdi dhateng masyarakat. Diakon. Diakon inggih menika hierarki gereja Katolik. Diakon kagungan tanggung jawab kagem ngrencangi uskup lan Romo. Matur nuwun.